Semakin besar nombor, dia adalah susunan menaik. Okey, sebelum satu apa? Kosong. Sebelum kosong? Sebelum negatif satu? Sebelum negatif dua? Kalau ke sana menaik, ke sini menurun. Okey, tengok nombor yang hujung dengan nombor yang pangkal. Okey, yang pangkal nampak pangkal ni nampak ke? Dia punya titik-titik tu yang saya tunjuk ni. Yang pangkal ini nilai dia kecil. Hujung ini nilainya besar. Tapi sebab tanda negatif, dia akan jadi menurun. Cuba kamu tengok yang ini, nilai dia kecil. Nilai ni besar. Tapi sebab ada tanda negatif, jadi dia adalah tertib menurun. Boleh?